Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Lukman di channel kesayangan Anda, Kang Lukman Channel. Oke, di tangan saya sudah ada sebuah golok ya. Ini golok kalonggong ya. Ini golok kalonggong full tanduk ya. Golok Sultan ya, golok spesial ini ya. Ini dengan spek masih spek jadul ya. Nah ini bisa masih bisa dibuka ini ya. Tuh. Ini bisa dibuka. Kita pasang lagi. Oke, golok ini untuk ke Malaysia ya. Ini pesanan orang Malaysia dan akan saya kirim habis Jumatan ya, karena ini hari Jumat ya. Oke. Oke, sekarang kita review dulu ya. Ini adalah golok jenis tepas ya. Jenisnya memanukan ini ya, golok memanukan. Untuk material bahan ini tanduk kerbau hitam ya. Kerbau hitam padat. Padat, terus ini tanduknya, sarungnya juga sama tanduk kerbau ya. Kita review itu untuk memastikan ya sebelum dikirim bahwa ini dalam kondisi baik-baik saja ya. Oke, untuk ini tidak longgar ya, tidak koplak-koplak tadi dengar, dan tidak jatuh juga, jadi aman, tidak lepas ke bawah, tidak kalau longgar ini bahaya ya, bisa nanti jatuh kena kaki, bisa membuat kecelakaan. Oke, sekarang kita akan bahas untuk bahan bilah ini ya, dari baja per ya standarnya ya. Ini untuk panjang bilah ini 33 cm ya, tadinya mau 35, cuman tanduknya ini kan panjang aslinya sih, cuman ininya bagian apa tipis ya, jadi kita buat di 33 aja biar lebih stabil ya. Aduh, pegangan ini enak ya, karena ini untuk tebas, jadi sangat-sangat enak ya. Dan sekarang kita akan ngetesan ketajaman ya. Untuk ketajaman ini saya buat standar ya, jadi seperti biasa lah, iris kertas, cukur bulu gitu ya, plastik standar lah, standar golok tebas. Coba ke kertas dulu ya. Oke, sangat-sangat halus ya, tajam banget. Nah, seperti itu ya. Oke, golok ini akan saya kirim ke Malaysia ya, dengan harga ini, untuk golok ini harganya itu 520 ringgit ya, kalau dirupiahin 1,65 lah, 1,65 juta ya ini, untuk golok ini ya. Nah ini detailnya seperti nanti akan saya perlihatkan ya. Oke, sekarang kita akan ke pengetesan ke bulu ya, kita ke bulu tangan. Oke, sekarang kita tes ya. Nah ini ada bulu tangan, kita lihat tuh. Oke, nah ini bulunya terlihat. Loh, tajam ya ini ya. Bisa buat cukur kumis. Nah, ini bulu tangan jatuh-jatuh ya. Tuh. Oke, ketajaman udah sip ya. Nah, untuk detailnya itu seperti ini ya. Ini untuk detail gagangnya ya. Dan semua ini ada fungsinya ya. Kalau ini untuk membelah kelapa seperti itu ya. Nanti bisa lihat di video saya di sini ya, untuk kegunaannya. Untuk ketebalan ini 6 mili ya, spek tebas. Lebar ini 3,8. Untuk panjang 33, bahan dari material spring steel ya atau per. Nah, ini untuk sarung kita masukin. Ini untuk full yang pakai sarung seperti ini.
Ini ekor model kalong ya. Jadi model kalong kan ada dua rupa ya, ada yang model kalong, ada yang model lurus gini. Ini model kalong simpai, ini dari tanduk kerbau juga, semua tanduk kerbau, semua pul tanduk kerbau hitam. Ini spek ori ya, jadi kalau yang ori bisa dibuka ininya guys nih. Nah, bisa dicopot, cuma nanti akan saya kasih tali ikatan di sini ya buat mempercantik. Oke. Oke, ini buat bapak yang di Malaysia sih pemesan ya. Barangnya sudah jadi, akan saya kirim hari ini. Jadi sebelum dikirim saya review dulu untuk memastikan barang yang saya kirim dengan kondisi baik dan performa maksimal. Tapi kalau ada apa-apa di jalan saya siap menggaransi ya. Oke, seperti itu. Oke, mungkin itu saja video kali ini ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.